Oke guys, ini hasil uji TKP kita tadi. Kita langsung bongkar di lokasi guys. Ini hasilnya. Udah nggak ada babon-babon. Ini ikan masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi. Welcome back my channel, Heri Tunal. Oke guys, kali ini kita mau uji TKP setrum tipe primer lagi, tapi kali ini setrum primernya berbeda guys. Ini speknya udah kita modifikasi lagi. Ini spek terbaru dari setrum primer. Kita akan coba untuk uji TKP di air asin atau air payau. Ini ada campuran guys, air asin tercampur air tawar. Ini speknya. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung uji TKP setrumnya. Ini setrum pesanan dari kota Aceh. Nanti setelah uji TKP lalu kita kirim guys. Oke, simak terus videonya guys. Mantap. Oke guys, sekarang kita akan coba di sini dulu. Ternyata lebih jos daripada primer yang biasanya kita coba guys. Ini jarak pantaunya lebih jauh. Perhatikan guys. Tuh, seperti hujan guys di sana udangnya. Spek biasanya kita bikin untuk primerannya. Oke, kita akan coba dari hilirnya dulu sana guys. Baru kita kerangin lagi. Oke guys, simak terus videonya. Oke guys, kita deh coba-coba ketek-ketek setrumnya. Ternyata ada udangnya guys, udang galah. Oke, alhamdulillah guys, udah berhasil. Kita lanjut lagi guys. Oke guys, ini masih cukup jauh ke sana guys. Dan kita akan coba dari sini saja dulu, karena masih airnya masih terlalu dalam. Ini menurut saya guys memang lebih jauh lebih mantap guys. Ini air asinnya cukup, kadarnya agak cukup lumayan tinggi. Lebih jauh lebih jos daripada yang biasanya guys. Kita lanjut lagi guys. Dari atas guys, walaupun dari atas masih juga tetap kena kedalai. Oke guys, udang galah guys, langsung keluar deh guys udang galahnya. Mantap. Perhatikan tuh dalam air. Oke
terdapat udang galah guys, anaknya. Mantap guys. Karena sepul kita hari ini memang khusus mencari di air payau ini atau air asin campuran ini. Yes, berapa? Yes, berapa lagi yes tuh? Berapa lagi yes? Alhamdulillah. Keluar deh yes. Perhatikan tuh ikan lana langsung ngambang, kebelanannya guys ngambang. Oke guys, kita dapat menggala guys. Dos dan dos. Oke. Ikannya guys, teman-teman bisa lihat. Tunggu dulu karena di sini masih ada guys. Ini ikan master guys, terbesar ikan master. Langsung ngumpul ya. Ini ada ikan yang kecil yang disebut payau. Guys, kita dapat lagi udang lagi guys, udang galah guys, capit biru guys, capit biru guys, terus oke guys, kita ada dapat dua ekor guys, ini satunya,
kecil itu Pak Boni, di darat ya, loncat. Pak Boni loncat tuh. Oke. Bagus. Target kita untuk dari udang galah hari ini cukup memuaskan. Kita sudah dapat hasilnya guys. Ayo, langsung ngambang. Langsung ngambang gua. Enggak pakai lama-lama. Langsung ngambang nih ikan masar. Udangnya langsung keluar guys, nggak pakai lama-lama langsung keluar. Yes, ini ada udangnya. Kita tangkap saja, nah menjadi darat guys. Udang guys, udang lagi, udang galah lagi guys. Wow, jos. Oke guys, kita dapat capit apapun guys, udang galah. Gila. Yes, wih, apapun guys. Udah. Tapi kamu berapa guys? Akhirnya sekian lama. Wih, ini guys, tadi kan langsung ngambang dia, gabus babon juga guys. Terus kan dos. Oke guys, ini hasil olah TKP kita tadi, kita langsung bongkar di lokasi guys. Ini hasilnya, udang galah babon-babon. Ikan masar, ikan gabus babon, dan juga udang-udang galah capit biru guys. Ini setrumnya guys, setrum tipe primer terbaru. Ini baru kita modifikasi lagi setrumnya guys. Ini hasil terbaru ini, setrum primer khusus air tawar, air asin, dan juga air payau, kedalaman 1-10 meter guys. Ini pesanan kota Aceh yang akan kita kirim setelah hasil uji TKP seperti ini, lalu kita kirim guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini hasil uji TKP kita. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan pojok kiri video guys, agar mudah menghubungi guys. Oke, setiap kita pembelian untuk setrum tipe primer, kita langsung uji TKP lalu pengiriman guys. Ini hasilnya untuk semuanya guys. Oke, ini hasilnya. Oke guys, mungkin cukup kali ini aja hasil uji TKP kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.